Korban penodongan oleh pengendara Pajero berplat nomor CQH di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 25 Desember akhirnya membuat laporan ke polisi. Reynold Lumintang, 33 tahun, dan keluarga mendatangi Mapolsek Kelapa Gading atas penodongan yang membuat istri dan anaknya trauma ketakutan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Muhammad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Informasikan langsung dari wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana pada Minggu, tepatnya 25 Desember 2022, telah terjadi penodongan yang dilakukan oleh sopir Pajero dengan plat QH, di mana pada saat penodongan tersebut korban bernama Reynold Lumintang sedang melaksanakan perjalanan pulang usai merayakan perayaan Natal bersama keluarga. Namun saat melintas tepatnya di Mall of Indonesia atau MOI, tiba-tiba arus lalu lintas pada malam itu padat dan terjadi perselisihan dengan pengendara mobil Pajero. Dan akhirnya seusai perselisihan, sopir dari Pajero tersebut mengacungkan senjata tajam berupa pisau ke arah korban tersebut. Namun parahnya saat menodongkan pisau, posisi pisau tersebut ditunjukkan kepada anak dan istri yang memang duduk berada di samping Reynold itu. Atas tindakan tersebut, maka anak yang memang usianya masih di bawah 5 tahun atau masih balita tersebut mengalami trauma ketakutan. Selain tak puas di situ, sopir dari Pajero tersebut bahkan memepet mobil dari korban hingga akhirnya menabrakkan mobilnya ke sisi bagian kiri dari mobil korban hingga mengalami kerusakan berupa goresan dan penyok pada sisi depan mobil korban. Atas perilaku arogan yang dilakukan oleh pengendara Pajero tersebut, maka Renault beserta keluarga melaporkan aksi semena-mena yang dilakukan oleh sopir Pajero kepada Polsek Kelapa Gading. Laporan tersebut diterima pada Senin 26 Desember 2022 kemarin. Dan hingga saat ini, pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading masih mendalami dan mencari pelaku yang telah bertindak arogan, mengacungkan senjata tajam, dan menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Demikianlah rekan Firda di studio yang bisa saya informasikan dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Baik, terima kasih rekan Rifki dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribuner wawancara dari Reynold Lumintang, seorang korban. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi berawal dari depan Mall Mowi, di situ ada sedikit serobot-menyerobot. Saya di jalur kedua dan Bapak plat QH ini dari jalur kanan berusaha untuk menyerobot jalan saya. Gitu. Nah, depan mobil Bapak plat QH ini udah saya kasih jalan. Nah, kemudian harusnya saya masuk dulu supaya gantian gitu ya. Kemudian Bapak plat QH ini maunya diduluin, tetap diduluin. Akhirnya nggak saya kasih jalan. Dan akhirnya Bapak plat QH ini berada di belakang mobil saya. Merasa seperti kurang senang ya. Jadi dia mencoba menyalakan lampu dim, gitu, lampu jauh. Menandakan kalau dia kayaknya kurang suka gitu kalau saya nggak kasih jalan gitu ya. Kemudian saya ke kiri, dia ngikut ke kiri. Saya ke kanan, dia ikut ke kanan. Akhirnya terjadi sedikit kejar-mengejar. Sampai akhirnya saya buka kaca, bapaknya juga buka kaca, berusaha untuk memberhentikan saya. Karena saya bawa anak dan dan istri, dan orang tua juga, akhirnya saya nggak mau meladeni gitu. Akhirnya saya terus jalan, tapi akhirnya bapaknya sampai di bunderan Kelapa Gading, karena mau nggak mau di situ padat ya kondisinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!